Halo guys, welcome back. Akhirnya ya level 200 ini setelah berapa bulan dari awal video aku comeback itu ya. Ya sekitar hampir 2 bulanan ya main di Oceanic, akhirnya level 200. Setelah level 200 enaknya ngapain ya? Yang pertama ya pastinya enaknya harus dipasang equip ya guys. Karena apa? Karena kalau kendala dipasang equip kayak kemarin misal mau IC ya, di location chat banyak yang bilang, "Bang, invite bang, IC dong, IC bareng dong LDP gitu ya." Telah aku chat ya guys ya, kita ngupati IC tapi dianya langsung bilang gini, "Maaf bang, sudah diajak temanku." Terus ngapain tadi ngetik di location chat? Karena apa, lihat micku kecil ya, cuma 6.900 ya. Itu mah di aslinya di detail paling cuma 5 juta ya guys ya. Lah dari itu kita langsung isi equipnya aja ya guys. Setelah diisi equip mungkin nggak ada orang ya kayak gitu ya guys ya. Ya emang dunia ini keras ya guys ya. Invite IC harus mic gede, padahal ya mic kecil juga bisa. Apaan tuh? Ini inventory yang kedua ya, jarang aku buka emang. Soalnya banyak barang-barang kayak gini guys, jadi jarang aku buka. Emang aku sengaja nunggu level 200 untuk isi equip ya guys ya. Oke, jadi kita isi dulu. Setelah level 200 enaknya ngapain ya? Oke, setelah equip masuk semua, ya lumayan sih mic jadi 15 juta ya, tapi di detail paling nggak ada segitu ya guys ya. Setelah equip masuk semua, kita ya inilah modnya harus ganti juga ya guys ya. Kenapa? Karena semua itu terlihat sultan kalau lihat mod terbaru ya. Kita terlihat keren di tongkrongan dan tidak dihina lagi karena bawa batu berjalan ini ya guys ya. Ya gitu ya, kita langsung ganti aja mon kita ya guys ya. Setelah level 200 enaknya ngapain ya? Oke guys, setelah mon kita terpasang semua dan terlihat keren di tongkrongan. Nice. Setelah itu kita set grovialnya ya guys ya. Nah, supaya keras di PvP padahal kertas ya guys ya. Nah, cara ini semenjak lahir sampai sekarang sama sekali belum saya set grovialnya ya guys. Bahkan masih kosong-kosong semua ya, padahal udah level 200 ya guys ya. Merabal sekali ya guys ya. Oke, kalau gitu langsung kita set aja grovialnya sampai selesai. Setelah level 200 enaknya ngapain ya? Oke guys, setelah selanjutnya selesai semua equip terpasang, mod terpasang, kemudian sudah set grovial juga. Langkah yang terakhir setelah level 200 yaitu guys, pergi ke ton. Oke, pergi ke ton. Cari tempat yang paling enak. Kemudian AFK ya guys, selama 24 jam ya. Ya jaga ton lah gitu ya, supaya nggak direbut sama orang lain ya guys ya. Goblok, goblok, goblok. Ya ngapain udah level 200 guys? Ya jadi NPC kan di sini kan ya. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah menonton video yang nggak jelas ini. See you next video.